Wala akibatul muttaqin wa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi ini kita akan bentang satu tajuk eksklusif babu salatul istisqa. Ini bab pada menyatakan sembahyang minta hujan. Kita akan baca saja tag. Tak banyak huraian. Sebab apa? Sebab jumpa lama-lama sekali. Macam kita semua bicara solat hari raya minggu lepas. Sekaligus saja. Tamat. Sebab apa? Setahun jumpa dua kali je. Jadi kita nak detail apa. Cuma kita baca kerana tersebut dalam buku ni. Begitu juga sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan ni. Kita akan baca tak banyak huraian. Tak seperti sembahyang jemaah lah. Itu tiap minggu. Kutubah. Penting. Lepas pada ni, babu salat alal mayyit. Mungkin kita hurai sikit. Bab sembahyang atas orang mati. Sebab orang mati ni banyak kali rasa. Kerap juga. Batu Hajjaj bin Yusuf masuk di Masjid Jami' Basrah. Dia berucap, aku nampak kepala orang Iraq ni sudah masak belakang dah. Sampai masa untuk dipetik. Semua orang tunduk kepala belakang. Pasal nampak dah tua-tua patut dipancung-pancung, dibuang-buang. Itu maknanya mati dekat. Matinya dekat. Setahun tu mungkin orang mati. Kalau tempat yang banyak, kalau kubur cahaya masai itu memang selalu adalah cerah malam-malam. Jadi tajuk yang kita akan bentang sembahyang minta hujan dan lepas ni sembahyang di atas orang mati. Lepas tu sembahyang di atas orang mati ni panjang sikit. Lepas tu bab terakhir, perkara beri faedah yang masa pada dunia dan masa pada akhirat. Lepas tu tamatlah buku ni. Kita baca buku kecil-kecil ya sekarang ni. Supaya mudah tamat, mudah habis. Itulah babu salatul istisqa. Ini bab pada menyatakan sembahyang minta hujan. Dengar baik-baik, kita tak banyak bicara sebab kita tahu tak banyak apa. Maaf, babu salatul kusuh dulu. Minggu lepas babu salatul ain, aidain wa ma yata'allaku bihima. Minggu lepas bab sembahyang dua hari raya ada barang bergantung dengan dia. Kita baca sekali ya. Satu muka surat lebih, satu kali saja. Pagi ni babu salatul kusuf, bab pada menyatakan sembahyang gerhana matahari dan gerhana bulan. Minggu depan babul istisqa, bab sembahyang minta hujan. Sekali lagi babu fi salati alal mayyit, bab pada menyatakan sembahyang atas mayat. Itu ada lagi tiga tajuk ya. Lepas tu barang-barang beri faedah yang masa pada dunia dan masa pada akhirat. Maka tambahlah buku ini. Ada empat tajuk sekali dengan tajuk benda beri faedah dunia dan akhirat. Maka di pagi ini babu salatul kusuf. Bukan minta hujan lagi. Sebelum tu kita bicara dulu pendahuluannya. Ini bab pada menyatakan sembahyang gerhana matahari dan gerhana bulan. Bermula keduanya sunat muakkad. Jadi sembahyang gerhana matahari dan gerhana bulan ni hukum dia sunat muakkad. Bagi yang mukim dan yang musafir. Kalau kebetulan kita musafir, jumpa di mana-mana ada gerhana, boleh sembahyang sunat juga. Tak ada kata mukim saja. Bukan mukim saja. Walaupun musafir. Dan bagi yang merdeka dan bagi sahaya. Tak kira pengulu ke, hamba ke, sunat semua. Dan bagi laki-laki dan juga bagi perempuan. Dan berjemaah dan seorang diri.
Semayang gerhana ni berlaku gerhana matahari ke gerhana bulan, boleh nak pakat-pakat pergi masjid semayang jemaah ataupun nak semayang di rumah. Jemaah di rumah atau semayang seorang diri. Kalau kita berada di luar negara ke, berada di Bangkok ke, di Hanyai ke, tak berlaku semayang seorang diri. Nak pergi cari masjid kat mana, susah. Atau ya Imam Muhyim baru balik Hanyai ni. Ataupun duduk Tokyo ke, gerhana ni semayang seorang diri. Nak pergi cari mana, susah nak himpun lah semayang berjemaah. Tengoklah. Kalau duduk di kampung ni, mukim ni, mungkin semayang berjemaah. Semayang berjemaah. Jadi tak kisah. Benda ni, tiba-tiba gerhana bulan pukul 2 malam. Rasa segan, sejuk, hujan ke, semayang di rumah. Tak ada masalah. Itu nak boleh tahu di sini, bukan kena berjemaah semata-mata untuk semayang gerhana bulan, gerhana matahari dan juga kita akan bicara minta hujan dan juga semayang-mayang. Maka masuk waktunya tak kala nyata gerhananya. Nampak gerhana? Itulah waktunya. Dah habislah waktu semayang gerhana matahari dengan hilang gerhananya. Dan dengan jatuh matahari. Dengan gerhananya sekali. Sama ada hilang sebelum jatuh ataupun jatuh matahari. Tamatlah semayang gerhana matahari. Waktu dia. Dan habislah waktu semayang gerhana bulan dengan hilang gerhananya dan naik matahari. Naik matahari tiada dengan naik fajar. Bukan masuk subuh, naik matahari. Gerhana bulan sampai pagi duk gerhana lagi boleh semayang. Sampai naik matahari. Itu waktunya. Bukan dengan naik fajar. Maksudnya bukan masuk subuh. Dan tiada dengan jatuhnya pada malam. Dengan gerhananya. Tapi bukan bulan jatuh. Duk gerhana lagi tapi matahari tak naik lagi. Ada lagi waktu. Waktu masih ada. Dia ada bulan jatuh awal. Pasal apa? Naik awal. Ada bulan ni kalau sekarang naik awal ke? Awal-awal bulan. Ya? Naik awal waktu jatuh gerhana. Separuh waktu jatuh. Tapi matahari tak naik lagi. Ada masa lagi. Jadi naik matahari baru tamat waktu solat gerhana bulan. Cerah naik matahari. Maka lafaz niatnya pada gerhana matahari usalli sunnata khusufi syamsi raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Dengan kaf. Khusuf. Dengan kaf. Kalau al-bulan khusuf dengan kha. Saya tak ingat khusuf ke khusuf ni. Niat saja ialah. Kalau nak ingat kha dulu. Kha kecil. Kah. Kemudian, kah tu lebih besar. Kah matahari, kah bulan. Kalau tak ingat, nak ingat. Kalau tak ingat nak usali, tak payah usali. Pakai takbir saja niat semayang gerhana bulan. Semayang gerhana matahari. Maka saja aku semayang sunat gerhana matahari dan dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Dan pada gerhana bulan, usalli sunnata khusufil qamari raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saja aku semayang sunat gerhana bulan kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Maka sekurang-kurangnya di semayang dua rakaat seperti sunat zuhur jiwa. Zuhur semayang sunat qabliyah ba'diyah. Dia kadang-kadang orang ni dia tahu akmal. Dia tak boleh nak buat yang biasa. Sebenarnya biasa pun tak apa. Kalau keluar rumah, kena pakai seluar selalu. Keluar rumah, boleh pakai kain pelekat pun tak ada masalah. Kalau semua orang pakai kain pelekat, tak ada apa pun. Orang Terengganu, Kelantan keluar rumah, pergi ke Kota Baru, pakai kain pelekat. Tak ada apa pasal pakai kain pelekat ni, kain pelekat. Tapi kalau Johor ni pakai kain pelekat, orang tak layak lah kalau pergi ke kedai-kedai. Jadi keluar ada ke seluar. Sebab apa? Train macam tu. Tak ada masalah. Kalau kita ada train maya gerhana ni, dua kali rokok, dua kali sujud, apa? Sujud memang dua kali lah. Dua kali kiam. Tapi tiba-tiba
Kelang kabut sikit, semayang macam sunat qabliyah zuhur, sunat ba'diyah zuhur. Tak ada masalah, dua rakaat. Dah dapat semayang sunat gerhana bulan atau gerhana matahari. Jadi sampai di akhirat dibagi pahala semayang sunat gerhana ni kita boleh ambil juga. Pernah semayang di dunia dulu. Apabila dipanggil. Sebab tu kita semayang sekurang-kurang pun sekali dua kali dalam hidup ni. Biar ada dalam banci, biar ada dalam rekod kita daripada golongan yang telah semayang sunat-sunat, khususnya sunat ma'akad. Maka itu yang sekurang-kurangnya disemayang dua rakaat seperti sunat zuhur jua dan akmalnya lebih sedikit akmal. Tak ada akmal sekali-kali dah. Sederhana mana di sini. Nak buat macam mana? Nak panjang sikit? Nak buat lebih akmal sedikit? Semayang dua rakaat dengan dua rokok dan dua qiyam pada tiap-tiap rakaat dengan tiada dipanjangkan bacaan pada keduanya. Boleh. Baca Fatihah, baca kuliah. Baca Fatihah, baca qul Allah. Baca Fatihah, baca izajah. Baca Fatihah, baca qul a'udzu birabbil falaq ke qul a'udzu birabbin nas. Boleh. Macam bacaan pendek-pendek seperti kita di semayang maghrib, semayang isyak. Boleh. Itu yang sederhana. Akmal sikit. Tapi yang terlebih akmalnya, ini yang tertinggi lah. Dia akmal ke sunat dua rakaat biasa, semacam semayang sunat qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ataupun yang lebih akmal ni tengok pada mood. Itu semayang sunat ni, tengok pada mood. Rasa macam mana malam ni? Rasa ceria mulai aku buat yang lebih akmal. Rasa nak semayang biasa-biasa buat hak sederhana. Rasa mengantuk sangat ni. Buat semayang dua rakaat macam qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Tak ada masalah. Ini pada mood. Dia mood ni hak peribadi. Semayang sunat pun ada hak peribadi. Nak panjang, nak pendek, nak sederhana. Terpulanglah. Dia pada jadi itu kebebasan dalam ibadat. Sebab ibadat ni ada kategori ibadat merdeka. Ada ibadat saudagar. Ada ibadat orang awam. Orang awam buat ibadat nak lepas fardu. Tak ada seronok, tak ada suka. Macam itulah. Nak kejar-kejar-kejar lagi. Sudah. Jenis minum kopi. Bukan minum kopi sedap dah. Cepat-cepat dah go. Dia ada minum air dahaga. Tak ada sedap dah. Tapi nak lepaskan daripada dahaga. Ada setengah tu jenis saudaga minum lepas kopi secawan-cawan macam arak duk minum. Selagi tak wukuk gelas macam ni, ada orang tambah. Itu bahaya juga kepada badan. Lima gelasnya minum. Maka kita nak ni ibadat merdeka, ibadat kesyukuran. Walaupun segelah kita tak rasa tertekan, kita minum sikit-sikit sambil bersembang. Maka ibadat merdeka ni dicari-cari juga. Maka ibadat sunat khususnya kena ada juga jalan kita buat dengan sukarela. Kalau nak buat yang lebih akmal ni pun dengan sukarela. Dengan ada mood. Kalau boleh, imam tu bicara dulu dengan makmum. Macam mana malam ni kita nak buat semayang yang akmal ke, yang sederhana ke. Tapi yang biasa tu, buat kat rumah je lah. Tak ada kena mari masjid je lah. Dua rakaat qabliyah zuhur tu. Maka yang lebih akmal ni macam ni. Semayang sunat gerhana tu. Bawa disemayangkan dia dua rakaat dengan dua rokok dan dua qiyam. Tapi pada tiap-tiap rakaat dipanjangkan bacaan pada kedua. Dan iaitu hendaklah takbiratul ihram dan membaca doa iftitah dan auzubillah dan membaca Fatihah dan baca surah Baqarah. Banyak surah Baqarah ni, dua juzuk lebih, hampir tiga juzuk. Sambil-sambil tu habis waktu gerhana. Itu yang kebal.
Kemudian maka rokok dan membaca tasbih di dalam rokoknya qada 100 ayat daripada surah Baqarah. Dalam rokok tu duk baca subhanallah, subhanallah, apa subhana rabbiyal azim bihamdih tu panjang rokok tu seperti 100 ayat surah Baqarah. Tak sampai juzuklah 100 ayat. Surah Baqarah ni juzuk pertama tu 142 ayat. Ini 100 ayat. Ini lebih akmal. Lamanya rokok. Kemudian maka didapatkan, diangkatkan kepalanya daripada rokok dan tidak dan membaca Fatihah pula. Kemudian maka dibaca surah Ali Imran. Qiyam yang kedua. Dia empat qiyam. Dua rakaat pun empat qiyam. Kemudian ia rokok pula dan membaca tasbih padanya pada qada 80 ayat daripada surah Baqarah. Dalam rokok pertama tadi 100 ayat, yang ini 80 ayat qada dia. Bukan baca ayat, qada. Ha, qada lama. Kemudian ia i'tidal pula, kemudian maka sujud yang pertama dan membaca tasbih padanya qada 100 ayat. Ini sujud pertama ni. Walaupun dah dua qiyam tapi sujud masih pertama. Daripada surah Baqarah. Dalam sujud pun lama itu 100 ayat surah Baqarah. Kemudian maka ia bangkit duduk di antara dua sujud. Qada tamakninah ya, bahasa duduk antara dua sujud ni dia tak boleh panjang. Dia rukuk pendek. Ha, duduk sekejap. Qada baca Rabbi Firli Warhamni gitu. Duduk panjang tadi. Dia bukan rukuk panjang. Tapi sujud yang kedua tu maka membaca tasbih padanya qada 80 ayat daripada surah Baqarah. Kemudian maka ia bangkit bagi rakaat yang kedua, maka membaca Fatihah dan baca surah An-Nisa pula. Qiyam yang ketiga. Rakaat kedua tapi qiyam dah yang ketiga. Pasal dua rakaat. Kemudian maka ia rakaat dan membaca tasbih pada rakaatnya qada 70 ayat daripada surah Baqarah. Kemudian maka ia i'tidal dan membaca Fatihah pula. Kemudian maka ia baca surah Al-Maidah pula. Adalah qiyam yang keempat. Kemudian maka ia rakaat pula dan membaca tasbih dalam rakaatnya qada 50 ayat ni hak. Rakaat terakhir dah qada 50 ayat. Jadi panjanglah. Panjang. Sudah semayang tu matahari pun cerah balik ke jatuh ke tak tahulah. Tapi kena semayang asal lah, jangan nak pula gerhana matahari, baca gerhana matahari sampai mata, semayang gerhana matahari sampai jatuh matahari. Semayang asal di mana? Tengoklah. Bulan pun sama, kalau waktu malam ke pukul 8 nung sampai subuh nung. Pasal nung surah Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Maidah. Kita begini, ayat Quran ni ada orang ni kalau macam saya lah, kalau pergi semai subuh ni orang baca surah pendek rasa macam tak kenyang. Perasaan tak kenyang. Yang kedua pula, kalau baca surah kita selalu duduk dengar dah. Kita dah dengar dah. Jadi kita pun tak ada perhati mana hak dengar dah. Tiba-tiba dia baca ayat yang kita tak pernah dengar tu, rasa sedap benda tu. Macam ala macam kita kata makan sesuatu pun samalah. Kalau kita duduk makan biasa nasi lemak pagi ni, tiba-tiba makan nasi mandi. Yang tak pernah makan, lama tak makan. Jadi sedaplah. Macam tu. Waktu subuh ni baca banyak-banyak. Jadi dia bukan kita nak baca dalam semayang nak lengok-lengok. Saya ada kawan saya di Masjid Air Biru tu, dia jadi baca ayat tu. Dalam satu ayat tu muzik dia naik turun banyaknya muzik. Naik turun. Jadi macam lagu lebih, nak berlagu lah. Kita bukan nak berlagu dalam semayang ni, kita nak baca tenang-tenang, baca straight je. Tertilah. Wan duha wal ain, ini bukan lagi baca wan duha wal laili iza saja, macam tu. Baca tu panjang, panjang ni kadang-kadang
Orang yang baca pandai ni, satu muka surat tu baca 2-3 ayat. Baca lama. Orang tu baca kuliah. Kalau lamanya kuliah. Yang ni baca dah boleh satu muka surat dah. Oh, sebab baca tartil ni. Wah, kalau baca surah Baqarah ni, orang pandai baca, baca tartil. Tak ada lama sangat. Kali surah Baqarah ke surah Ali Imran ke surah An-Nisa ke surah Maidah ke. Bolehlah. Sementara tunggu cerah balik. Tak kira lah matahari ke bulan ke. Sedap. Orang sedap-sedap. Dengar, itu berlaku beberapa tahun sekali contoh. Kita pun Edwin baca surah panjang. Ini cara sembahyang akmal. Tapi kena mesyuarat dululah. Sebelum sembahyang macam mana ni? Kita nak sembahyang sederhana ke akmal hak panjang? Kita tanya dulu. Hak panjang ni makan masa lebih kurang 2 jam. 3 jam macam mana? Tak apa. Saya lawan. Kita pun sembahyang. Saya pernah sembahyang tasbih dulu ke Masjid Ciku. Jadi dalam program budak-budak juga menunggu untuk peperiksaan. Dan sebelum tu pun saya dah sembahyang dah. Jadi dulu saya sembahyang 2 rakaat tasbih. Jadi lepas pada 2 rakaat, budak lari. Assalamualaikum. Lari. Oh, sembahyang lama budak. Dia kira lama. Hak akhir lepas pada tu. Itu dululah. Sekarang tak ada pergi lah. Akhir pada tu. Saya buat sekali selalu. 4 rakaat. Masa saya tahu kalau buat 2 rakaat. Budak lagi. So lepas sembahyang tu pakat berjeri lah. Pakat berjeri budak-budak. Tak tahan lama. Tak sembah. 300 kali. Budak-budak lama. Ada sembahyang ni bagi setengah rasa lama lah. Tengah tu rasa sekejap je. Macam tu. Jadi tak ada pelik lah kalau rekam. Qiyam pertama surah Baqarah. Qiyam kedua Al-Imran. Qiyam ketiga An-Nisa. Qiyam keempat Al-Ma'idah. Tak ada pelik mana. Memang Nabi Muhammad pun pernah baca banyak-banyak ni. Dia syok ni. Seronok ni pada orang. Setengah orang tu. Kalau dengar lagu Piramli seronok. Bujang laput lagi seronok dengar. Dengar. Sedap dengar bagi orang. Bagi setengah orang tu dengar lagu Arab. Seronok. Syok. Setengah orang dengar lagu Inggeris. Jadi kita naknya dengar Quran. Yang kita sedap dan syok. Saya sebenarnya nak kritik kata lama dah kita nak baca Quran ayat-ayat lazim tu. Kadang-kadang banyak lagi orang tak faham. Baca tu sedap lah. Lancar lah. Tapi belum menganalisa, belum memahami makna dia. Sebenarnya memahami makna dia ni besar. Dia mentadabur sampai Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfalah. Mana berat jugalah. Adakah mereka itu bertadabur ayat Quran, mengerti apa dibaca ataupun di atas hatinya ada penutup? Seolah-olah kalau kau dah baca saja dah lama, dah 10 20 tahun dah duk baca tapi tak ada mengerti apa maknanya. Seakan tertutup juga hati itu. Ada benda yang menghalang untuk menerima petunjuk. Sebab tu duduk baca lama dah Quran. Lepas tu mengajuk. Duduk baca Quran, mengajuk. Tak mari-mari. Allah. Dengan duduk baca Quran lama tu, boleh berlaku benda macam tu. Mengajuk. Tak ada mari tu, tak ada baca pula lah. Macam malam tadi ni saya bukan mengajuk. Tengok pagi ni terkejut. Allah. Paling ruginya tak dapat makan nasi arak dah. Nasi biryani. Masa tadi pusing cari makan dengan kawan dia. Singgah kedai mamak. Makan roti canai, roti telur. Nak makan nasi. Nampak gulai tu lama sikit. Nampak pekat-pekat. Nak tilan ni. Makan roti telur. Kalau teringat malam. Mari. Dia rasa habis dia. Sedulang 2 orang tu. Bukan mengajuk ni, terlupa. Dan terlupa ni dah banyak kali dah. Kebelakangan ni banyak terlupa. Dah jadi terlupa, umur 50 ni terlupa. Kalau keduri orang jepuk, ada terlupa. Jumpa tuan dia,
ada orang ni ada je buat apa eh? Keduri dia. Mana terlupa. Masa baca mesin tu memang nak konfu nak pergilah. Okey-okey. Jenis ada kak ni kita letak kak tu. Di pintu rumah. Atau tulis pula ngapain pula. Besar. Disapu. Yang ni pula tak ada kak pula dalam mesin. Demai mesin, demai apa dua hari lepas pula. Duk tengok. Cina nak serang Taiwan pula. Terlupa. Kata dia duduk rumah, tak tahu nak pergi ke mana. Padahal ada majlis. Patut dua hari ni saya memang duduk kat sini. Ya. Tengok-tengok orang bertanding tu. Pasal saya duduk kosong kat rumah. Tapi tak teringat pula. Ni hari ni ada pula di Taman Dahlia. Malam ni. Ada Taman Dahlia. Sambut. 10 Muharram. Begitulah. Maka kalau kita boleh sembahyang panjang ni, satu anugerah lah. Tapi dengan sukarela. Nak baca je. Jadi ingat Quran, baca Quran, entertainment dengan Quran, tasliah orang Arab. Pusing. Dunia ni tak ada apa. Sebab tu Allah Ta'ala berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriki wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yamil akhir. Tak ada hebat, tak ada kebajikan apalah kau tawah dunia ke timur, ke barat. Disambut dengan kapit merah. Duduk hotel 5 bintang. Tak ada apa pun dunia. Naik kapal terbang sana sini Allah. Tak ada apa pun. Tak ada kebajikan sangat. Tak ada hebat apa. Tapi yang menjadi hebat mereka beriman dengan Allah. Dah hari akhirat. Hebat. Lepas duduk pusing. Tak ke mana pun. Akhlak yang mulia beriman dengan Allah. Dah hari akhirat. Itu yang menjadi hebat. Itulah hidupan ni. Betul ada seorang dia tak suka melancung. Dia katakan, alamu nak melancung mana? Mau nak kita tengok pantai? Pantai dia sama dengan pantai kita. Mau nak kita tengok pulau? Pulau dia sama dengan pulau negeri kita. Cukuplah tengok pulau negeri kita. Mau nak tengok pokok? Pokok dia lagi tak ada. Pokok rumah kita lagi banyak. Dia kata, orang tak minat melancung. Tapi dalam Quran kita kul siru fil ard fanzuru. Mu nak jalan-jalanlah di muka bumi ni tapi lahak dan tengok kaifa bada Allahul khalqa, macam mana Allah Taala mula ciptaan dunia ni dengan baik, dengan rapi, dengan cantik, menjadi pengiktibaran untuk kias bahawa summallahu yusyiun nasyatal akhirah. Wa Allah Taala boleh cipta alam akhirat dengan mudahnya. Tu boleh. Melancung meyakinkan lagi. Menambah iman. Mata memandang, menambah iman. Telinga mendengar, menambah iman. Boleh. Suruh jalan di muka bumi untuk menambahkan keyakinan kebesaran Allah bahawa Allah Ta'ala boleh cipta alam akhirat dengan mudah. Itu. Maka baca banyak-banyak dalam sembahyang ni. Saya boleh, kalau imam tu okey, saya boleh duduk. Walaupun 1 jam rasa. Boleh. Tapi syarat iman tu kena wakaf betul lah. Yang ni saya dia tengok ada-ada nak duduk dengar sekejap. Imam ni buat apa dia wakaf kat traffic light ni. Kat lampu merah ni. Rasa tak sedar dia wakaf kat lampu merah. Kita mula sakit perut lalu. Apa? Berhenti kat lampu merah ni. Dia kalau lampu merah. Adalah. Maksudnya berhenti tengah jalan. Tengah corner. Gitu, berhenti. Lampu merah pula tu. Tak boleh berhenti lah. Maksudnya. Duduk tengah-tengah cabang tu. Wakah biar betul. Baca sambung biar betul. Sedap lah. Jangan berhenti tengah-tengah jalan ni. Bahaya. Itulah suruh baca surah Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Ma'idah. Surah Ma'idah. Maka tidak heran lah. Masa khalifah-khalifah dulu. Dia beri elang pada hafiz Quran. Kan dia perlu bila dia ambil orang hafiz Quran tu baca. Kat masjid-masjid. Baghdad, masjid-masjid. Di Asbania, di Spanyol. Dia dapat. Pasal apa? Mereka nak dengar benda ni. Kerajaan nak jemput untuk mengimamkan dengan baca ayat merdu. Kerajaan Terengganu ada elau. Kerajaan Johor pun ada elau. Saya nak pergi minta elau dah malu dah rasa. Wah, sangat apa nak minta elau.
Asam malu. Elang pun tak banyak lah. Ha, 1,000 gitu aku. 1,500 gitulah. Tapi tiap tahun kena test lah. Tak tahulah berapa bulan ke tahun test. Ingat betul tak? Begitu. Kena periksa lah. Maka kemudian maka ia rokok pula dan baca tasbih dalam rokoknya pada yang rokok terakhir ni. 50 ayat daripada surah Baqarah. Kemudian ia tidak. Kemudian ia sujud dan membaca tasbih padanya 70 ayat daripada surah Baqarah. Kemudian maka ia bangkit, duduk antara dua sujud. Kemudian ia sujud keduanya padanya, baca qadar 50 ayat daripada surah Baqarah. Kemudian maka ia bangkit, tasyahud. Akhir sekali tasyahud lah. Baca tasyahud dan memberi salam. Inilah yang akmalnya. Itu cara sembahyang gerhana. Gerhana matahari, gerhana bulan. Boleh kalau berlaku gerhana, panggil dalam mikrofon. Jemaah semua kita nak sembahyang ataupun ikhtiar. Sekarang dah diketahui lebih awal. Mari. Mari sembahyang. Saya dulu pun kalau gerhana matahari, jarang nak jumpa. Masa saya duduk Kampung Cahaya Baru ni, ada gerhana matahari. Saya pergi. Sebab nak sembahyang juga. Satu kali dalam hidup. Biar ada sikit rekod atau pernah sembahyang. Tapi gerhana bulan memang banyak lah. Banyak kali, tak tahulah berapa kali dah. Kat kampung dulu pun sembahyang gerhana bulan. Mari di sini pun gerhana bulan. Ada satu kali di Surau Syakirin berlaku gerhana bulan. Lepas main syak, terus sembahyang gerhana bulan. Saya imamkan, saya pun baca khutbah dengan karangan sendiri. Kejap, balik. Gerhana bulan memang kerap dapat. Tapi nak dapat gerhana matahari. Bukan kita minta-minta benda ni kalau dah berlaku. Jadi kita nak sembahyang juga. Walaupun satu kali. Biar ada rekod lah hidup ni pernah sembahyang gerhana matahari. Sampai di akhirat nanti dibagi pahala bahagian sembahyang gerhana matahari. Kita pun dapat hadiah ambil. Ada dalam banci, ada dalam akaun bahagian gerhana matahari. Macam tu. Itulah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala kata, aku tidak cipta jinkah, manusiakah, melainkan untuk beribadat, mengabdi diri pada. Mengabdi diri pada. Pusing. Cuba tanya pun Allah, dia pernah jadi pemandu teksi. Pusing. Tak ada ke mana pun pusing. Johor Bahru pusing ke sana ke sini. Okey, mari cari masjid juga. Sebelum pada ni pergi Nuh Zikir. Buklang orang tengok. Pusing-pusing tak ada apa juga. Mari. Jom masjid sini. Mananya tak ada apa dunia ni. Pusing. Mari di sini. Orang jadi pemugara-pemugari. Jemu kapal terbang. Alam terbang. Maka dia cari apa manusia ni? Dia cari beriman dengan Allah di hari akhirat. Itulah albir. Walakin albirra man amana billah wal yaumil akhir. Sebab tu bekas mantan Menteri Besar Johor Usman Saad ni dia masuk hospital tak ada siapa mari tengok. Dah dia berhenti dah. Jadi tak ada jadi Menteri Besar. Dia pun terkejut. Allah dah tak jadi Menteri Besar. Tak ada siapa mari. Dulu jadi Menteri Besar ke mana-mana orang cium tangan. Mana cium tangan tu pura-pura saja. Dah dia berhenti, dah tak jadi Menteri Besar, dah tua sikit masuk hospital, tak ada siapa mari tengok. Yang mari tengok dia, Mak Sabu je. Ini Mak Sabu cerita. Bohong ke sungguh tak tahulah Mak Sabu. Nak puji diri dia. Semasa nangis, umum ya Mak mari tengok aku. Orang lain tak ada siapa mari tengok aku. Orang-orang penyokong dia dulu. Tak ada siapa. Mananya, untuk jadi jawatan tinggi ni, salah di akhirnya tak ada apa-apa juga. Padahal jawatan tinggi. Orang duk cium tangan, dah tak cium dah. Orang tak peduli dah. Maka apa yang kebajikan? Man amana billah wal yaumil akhir. Karena surah Kahfi itu wal baqiyatu shalihat khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala. Peninggalan daripada amal-amal saleh lah menjadi harapan. Pahala dan ganjaran dan harapan nak menuju ke alam barzakh. Maknanya tak ada apa. Dunia ni. Tak ada apa dunia ni. Maka itulah
Boleh juga berdiri ikut sunnah sembahyang gerhana matahari, gerhana bulan. Sederhana pun tak apalah. Tak nak banyak-banyak ni, sederhana. Maksudnya bacalah ayat tu tak banyak sangat. Pasal Baqarah ni rasa mungkin tamu orang tak ada ingat. Imam pun mungkin tak ingat surah Baqarah, surah Nisa ni. Maidah ni, Al-Imran ni. Yang kedua panjang sangat. Panjang. Dua juzuk setengah boleh ke satu rakaat? Oh, ya, kita ambil sederhana lah keputusannya. Sederhana tu ambil ah, baca tu jangan pendek sangat. Jangan panjang sangat, sederhana. Surah apa sederhana ni? Tapi kalau duk baca wasyams wa duhaha itu pendek lagi. Bacalah surah Muhammad ke, surah Fatah ke, surah Qaf ke. Macam tu. Surah Waqiah ke, boleh lah tu. Surah Ar-Rahman ke. Kira sederhana lah tu. Baca habis satu surah Ar-Rahman. Rakaat kedua surah Waqiah, habis. Rakaat ketiga surah Al-Hadid. Rakaat keempat surah Al-Mujadalah. Boleh. Boleh. Pasal ni lebih kurang dua lay. Lebih kurang. Jadi sederhana. Itulah. Satu lagi macam sembahyang raya. Sembahyang raya ni Nabi Muhammad membaca rakaat pertama surah Qaf. Rakaat kedua surah Al-Qamar. Itu yang sederhana. Tapi surah Qaf, surah Qamar ni tak ada sabit pada hadis. Cuba buka Quran balik nanti surah. Baca surah Qaf, surah Qamar. Biasa lekat. Masa susah sikit. Walaqad apa? Fahal min muddakir walaqad yassarnal qur'ana lizikri fahal min muddakir kazzabat 'adun fakaifa kana nuzul. Mana dia macam tapi kalau ingat surah Qamar hebatlah. Pasal mencabar surah ni memang susah sikit. Ambil buat rakaat kedua surah Qaf. Qaf wal qur'anil majid bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al kafirun hadha shay'un ajib aiza mitna wa kunna turaba zalika raj'un ba'id qad 'alimna ma tanqusu al ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fa hum fi amrin marij. Lima ayat saya baca. Ada rasa jemu apa lima ayat dah. Lima ayat tu dekat asmara surat dah. Tapi kita baca secara standard tidak jadi jemu. Iqtarabatis saatu wa syaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kazzabu wa taba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Tiga ayat surah Al-Qamar. Mana? Kejap aja baca. Tapi kena lacap tu lah. Ni setengah tu baca Fatihah pun, lacadah pun. Ya, macam macam orang belakang. Oh, tak larat. 20 rekat. Belum tu semain terawih. Cara baca. Cara baca. Cara kita beri imbuhan kepada makmum. Orang di belakang. Macam tu. Dengar. Boleh dua muka surat sekejap je. Yang ni pula 3-4 ayat je. Alah, bila nak rokok ni. Lakum dinukum waliyadin. Allah. Badan tak pergi lagi. Makmum dah rokok belakang dia. Baru kokak-kokak. Sami Allah. Ini memang kekik kepala di belakang. Ada di imam di kampung dulu, dia semayang lambat begini. Makmum dah jemur tak larat. Bila nak mati, ada orang kata begitu. Pasal dia degi, tak nak berhenti. Dia orang tua lah, kita hormat lah. Apa orang kata, kalau dia mati boleh ganti muda sikit cepat. Dia tak amalah mati betul. Maaf lah, saya ada kawan seorang nama Imam Zainul di Nenah tu. Dia macam lambat.
Orang muda lagi. Baca memang lama. Baca teman kerak dia. Ya. Bukan teman kerak tajwid tau. Alam mati betul. Mati. Zainal Abidin apa nama. Mati. Ha, sebab tu kadang-kadang ada juga. Kita buat sesuatu. Orang tak suka. Lepas tu kita pun. Ha, tapi imam sini memang alhamdulillah. Ha, tak kira Imam Muhinkah. Imam Ayub ke. Apa Ayub pula apa. Imam Sufyan. Okey. Saya tengok baca sini memang boleh. Mana kita tak mengganggu puak makmum. Mengganggu makmum. Dia kadang-kadang puak baca lama ni dia mengaji tinggi. Tapi mengaji hak tu dia. Pergi mengaji tuan guru dia baca Fatihah. Oh lama dia mengaji. Lepas tu guru dia pun baca surah Fatihah dia. Nak ajar. Jadi nak ambil masa lama. Lepas tu nak ajar. Makrak dia sendiri. Iya, tolong kena kata. Iya. Untuk guru dia ajar. Dia pun, iya. Kata mari sama orang ramai. Iya. Kerana abu dua. Ini untuk guru tu. Jadi, ajaran tak betul juga. Sebenarnya baca Quran ni nisyrah. Tak ada apa nisyrah dia baca. Biasalah Quran kita dengar turun pada manusia. Kita baca biasa. Tak ada dah kena kata bab. Lalah hadis kata halakamu tanati'un. Binasa puak-puak mutasyadidun. Sini ekstremis. Segala-gala halusi ekstremis binasa. Melampau baca pun halusi sampai melebih pada hak. Binasa. Orang halusi ni dia dah naik semayang atas sejadah kat rumah. Dia bawa air. Basuh kaki, perut naik sejadah. Kenapa? Dia tak boleh basuh di luar tu. Takut terpijak apa-apa. Dia halusi sangat. Dia menyulitkan. Maka dia ambil beledi, gayung, basuh, puk naik sejadah. Baru rasa betul. Ini halusi. Dah baca dah sempurna dah. Ulang balik. Masa halusi. Waladdallin. Betul malah kita. Kena ulang balik. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Ada ulang alik pasal halus binasa telah hadis. Kenapa nak waswas? Macam kita ambil wuduk kan. Ambil wuduk ni kita boleh ulang kalau kita syak masa ambil wuduk saja. Aku ambil wuduk tadi basah dah tangan dengan siapa siku tak? Masa ambil wuduk boleh kita faham. Sudah basah kaki nak pergi sembahyang. Tadi basah kedok kaki. Tak memberi kesan lagi. Maksudnya penyakit dah tu. Jadi jangan ada ingat lagi. Tapi masa tu mungkin kita teliti. Tengah dah ambil wuduk. Kita rasalah. Mana kalau kita basah kedok rambut tadi sapu. Kita apa? Basahkan balik. Tengah dah ambil. Tapi kalau kita siap dah wuduk. Dia teringat. Basah kedok rambut tadi. Tak memberi kesan lah. Itu penyakit dah dia. Tapi kalau masa ambil wuduk tak ada relevan lagi pasal masa tu. Ni panggil orang untuk halusi tak kena pada tempat. Halusi tak kena pada tempat. Dah akad nikah siap aja. Patut kedah aku ambil dia. Dah akad nikah dah. Masuk ke dalamnya lah. Duduk suah-suah. Binasa. Adalah hadis ada sebut di Mekah. Tapi kita baca ni baca tenang saja. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. At-tahiyyat binasolat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebab tak sebut qalqalah tadi kot. Binasa. Mana tak ada apa pun, tak perlu tajwid apa dah. Yang penting syahadah tu sah, terang, nyata. Itulah waduk halusi. Maka bacaan ni kalau tak halusi apa Allah, sedap ya. Sejam apa satu juzuk tu sekejap lah. Lepas tu kita dengar ulama dulu khatam Quran. Satu hari, saya rasa boleh ke khatam Quran satu hari? Ada. Sebab dia baca Quran tu. Sebab kata sambil-sambil duduk. Sebab zikir. Subhanallah. Baca.
Ha, waktu berhenti sekejap makan-makan. Ada lagi duduk saja-saja. Boleh kau tak? Yang kita pula nak baca sejuk sehari ni pun oh, rasa susah. Dia boleh khatam 30 juz. Sebab bacaan dia tu macam bacaan zikir-zikir. Itu ialah baca panjang senang boleh. Maka ayat terakhir dan dua baris ni dah sunat dinyaringkan bacaannya pada sembahyang gerhana bulan dan perlahankan dia pada gerhana matahari. Ya, faham itu dah. Gerhana matahari perlahannya tengah hari. Tapi bulan nyaring masa malam. Dia baca malam ni nyaring. Kenapa? Nak halau syaitan berkeliaran. Waktu maghrib, isyak, subuh ni dia kelam. Kelam. Malam. Baca nyaring. Zuhur, asar, lahan. Macam tu. Tu asar dia. Maka kalau gerhana matahari siang lah. Baca lahan. Gerhana bulan malam. Baca nyaring. Dan sunat dibacakan dua tebah kemudian daripada semayang tiap-tiap daripada dua gerhana itu. Lepas maya, bangun baca ketubah. Ketubah ni rukun ketubah kita dah tahu dah. Lima perkara. Tak payah tunggu tag marilah. Kalau tak ada tag pun tak apalah. Baca ketubah ni biasa je baca. Berdiri baca. Tak kata apa yang baik-baik kata lah. Dan jika kemudian daripada hilang gerhananya sekalipun. Ketubah tak apa. Tak macam semayang. Kalau gerhana hilang pun boleh diteruskan tu. Maka ketubahnya seperti dua ketubah hari raya tetapi tiada sunat takbir pada keduanya. Karena tiada wari ia dan menyuruh pada dua ketubah itu akan taubat dan merdeka sahaya dan puasa sunat dan lainnya. Tamat. Ya, ya. Ya, ya, ya. Dekat dengan waktu subuh. Ya, cara dia macam ni. Semayang subuh dulu. Semayang subuh. Lepas tu semayanglah gerhana bulan. Secara sederhana tadi. Bolehkah letak sunat lepas subuh? Subuh ke waktu tahrim. Dia tak apa. Kalau menyertai sebab ni. Kita panggil semayang kerana ada sebab. Walaupun lepas asar. Walaupun lepas subuh. Contoh kita masuk lepas subuh dalam masjid kita boleh sembahyang tahiyatul masjid walaupun lepas subuh sebab berlaku sunat tu kerana masuk masjid walaupun waktu tu waktu tahrim boleh faham tak kerana sebab masuk masjid mungkin kita kata orang nak mai beki kah karun kah nak mai beki masjid kan mari pagi-pagi pukul 6:30 dah mari dah. Cik tengah dia masuk masjid. Dia semayang tahiyatul masjid. Kenapa semayang lepas subuh? Tak ada tahiyat matahari lagi. Tak apa. Sebab seperti semayang mayat pun sama. Seperti semayang gerhana. Kalau berlaku gerhana bulan pukul 5:30. Jadi kalau kita nak semayang sederhana, kita kira sepak sebelum subuh. Semayang sebelum subuh. Bacalah surah sederhana. Surah awal fajri ke suratu al-lil ke baca maka boleh selesai sebelum subuh lepas tu azan sembahyang subuh sudah kalau lah berlaku tu pukul 5:40 dah sembahyang subuh dulu lepas subuh kita pun sembahyang gerhana bulan waktunya sampai jatuh naik matahari ada mana matahari tak boleh walaupun gerhana masih ada tapi waktunya sampai naik matahari. Pada dia dah cerah dah. Jadi cara kita sembahyang, maka sembahyang tu tak payah nak baca surah Baqarah apa dah lah. Baca surah biasa-biasa sederhana. Walaupun ada masa pun pukul 9 malam lepas isyak pun tak ada siapa nak boleh buat yang akmal ni saya rasa. Ada ke siapa boleh buat ni? Ada ke? Tak ada rasa. Tak ada siapa boleh buat. apa qiyam pertama surah Baqarah, qiyam kedua surah Ali Imran, qiyam yang ketiga surah An-Nisa, qiyam keempat surah Maidah. Ada siapa boleh buat? Berapa juzuk tu? Sampai Maidah? 5 juzuk. Ada ke boleh berdiri 5 juzuk? Baca pun kena lancar malah 5 juzuk. Tak ada.
Maka simpulannya, kalau semua jemaah ni kita ambil yang sederhana ni lah. Cuma pilih surah banyak-banyak sikit. Sederhana. Kalau tak sempat, semayang kat rumah. Seorang diri, seperti kau beli abad dia tu. Boleh juga. Tamatlah solat gerhana bulan matahari eksklusif satu kali. Minggu depan pun sama. Semayang minta hujan satu kali. Lepas tu semayang mayak kita lama sikit. Ambil masa sikit. Dia solat ajak ni kata setengah untuk guru pondok dulu dia dia juga berkaitan dengan sebab. Tapi sebab tu emergency ke atau tidak emergency. Contoh dia jemput tuan guru ni pergi semaya ajak rumah orang ke dalam bahasa. Ajak dia ni maksudnya anak dia, saudara dia ke dalam keadaan tenat ke, minta kita boleh semaya juga. Sebab tu tak boleh nak elak, nak tangguh tak boleh dah. Kita pun semai walaupun lepasan. Sebab dia mempunyai sebab. Tapi kalaulah sebab itu tidak emergensi, maksud boleh ditangguh, kita tunggulah lepas waktu tahrim. Naik matahari dululah. Baru kita semai ajak. Contoh, semai ajak ni nak minta kesejahteraan dalam safi kah, nak safi pukul 10 pagi. Kita bolehlah tangguh, naik matahari dulu baru kita semai. Jadi sebab emergensi, dikira sama dengan macam gerhana macam tadi. Tapi kalau sebab tidak emergency, boleh ditangguh-tangguh, maka elakkan daripada waktu tahrim. Macam. Kalau kita tinggal sembahyang zuhur, terlupa, masuk asar. Sembahyang asar, teringat. Macam mana? Maka qada zuhur, pasal qada yang terlupa ni secepat mungkin. Macam kita bangun subuh pukul 8. Kita tertidur. Pasal tertidur. Maka semayang subuh berkat pukul 8 pagi. Seperti semayang dalam waktu juga. Sebab terlupa tertidur. Tapi kalau kita ni tinggal sengaja, jangan letak juga di waktu tarikh. Kita tinggal dulu 5 tahun. Masa kerja dalam laut dulu tak pernah semayang. Cari ikan dulu jadi nelayan. Maka kita qada di waktu-waktu yang bukan waktu dah. Sebab qada tu tidak emergency. Qada tu minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari pula pendapat yang lain, kalau semaya tertinggal dengan sengaja tak perlu qada. Suka setengah tak perlu qada Bagus ah, baik aku ingat dah. Dosa besar sangat kena bertaubat. Pasal dosa besar kena taubat. Tapi kalau lah terlupa dan tertidur, qada. Sebab dia tak ada dosa, terlupa tertidur ni qada, lepaskan dah dosa. Tapi kalau sengaja yang 3-5 tahun dalam laut tadi, kerja Singapura lali 10 tahun, itu kena taubat. Sebab dia king ni bukan king qada lagi. King jenayah syak, kena bertaubat. Ada setengah kata apa? Taubat tak payah qada. Dah. Pasal dosa besar. Tinggal dengan sengaja. Maka banyak juga lah orang rasa tak puas hati. Sebab apa orang yang berdosa ni, kalau kita derakan dia lagi suruh qada, dia dah tinggal 10 tahun, 20 tahun. Menyusahkan dia lah, dia perlu mikir. Nak qada 20 tahun ni orang sembahyang sekali, dia kena sembahyang 3-4 kali qada. Akhirnya dia jadi putus asa. Jadi tak boleh nak selesai masalah dia, dia lagi parah. Itu dalam Quran kata la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafur. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Allah boleh ampun dosa semua yang menjoli-joli tinggal sembahyang lama-lama. Ayah amat mengampun, amat mengasihani. Cara dia wa anibu ila Allah wa aslimu lah, bertaubat kembali kepada Allah, serah diri kepada Allah, mulai hidup baru. Sebab tu yang orang terpacung kepala. Oh, tak boleh diampun, mudah bunuh orang 99 orang. Dia putus asa, dia tension. Ambil pedang, cukup 100 orang lalu lah. Ada orang lagi nak cukup 100. Siapa jawapan tu mengkecewa kan? Jawapan tu mengkecewa. Sebab tu
Orang-orang joli, orang pun nak mari masjid ni, ahlan wa sahlan. Kalau orang kafir tak pernah semayang masuk Islam, bersih suci, kenapa pula orang Islam yang fasik dengan semayang ni kita kena? Mempunyai kodoh. 30 tahun dulu, kena kodoh. Jadi seolah-olah tak adil lah, orang kafir tak payah kodoh, diampun. Macam orang Islam pun, taubat je lah. Maka Rasulullah kata, At-taibu minazambi kamalla zambalah. Orang bertaubat daripada dosa, setiap orang tak ada dosa. Pergi cari Al-Quran, cari hadis. Pasal tinggal semua yang kena kodok, cari. Ini cari. Dalam Quran, wa'anibu ilallah wa'aslimulah. Bertaubat kembali pada Allah, serah diri pada Allah. Orang joli-joli. Dalam hadis kata, At-taibu minazambi kamalla zambalah. Orang bertaubat daripada dosa, setiap orang tak ada dosa dah. Bersih. Maka akta kodoh ni akta terlupa, akta tertidur. Itu rahmat daripada agama Islam. Ha, bagi joli-joli. Tapi jangan kata, untung macam tu. Oh, tak payah kodoh. Anak tinggal pula. Ha? Bukan begitu. Ha, bukan suruh tinggal. Ini rahmat bagi orang nak kembali pada jalan. Ha. Jadi banyak-banyak tu. Bila tanya, oh, kena kodoh. Itu ada kodoh. Tak tahu bila nak habis. Maka tentu mengakut lalulah senang. Ayah nak susah. Jadi putus asa. Hari ini jawapan. Kalau nak kodoh jenis yang tinggal-tinggal semayang. Yang nak cari rahmat. Tak pun nak Allah mudah-mudahan. Jangan letaklah di waktu tahrim. Tapi kalau lah tertidur, jalan. Terlupa. Tak kira. Kita bangun pagi ni. Tak payah fikir waktu lagi kalau bangun pukul 7. Ada subuh ke tak ada subuh lagi? Tak payah fikir. Semayang. Tak payah masuk qada. Tak apa. Kalau dah luar waktu pun tak apa. Tak payah masuk pasal masuk qada tu bukan wajib. Tiba-tiba semayang. Dah habis dah. Syuruk 7-6 minit. Aku semayang 7-7 minit. Tak ada masalah. Diampun. Kerana tertidur dan terlupa. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ceramah dia tak saya. Mana dia? Video tu. Ada bunga. Tinggal bunga apa. Tak kena wala tadi. Kalau saya kasih ni, jom memang. Tak ada lah, tak ada nak fikir lah. Saya tengok orang. Ada cendol kan malam? Ada cendol.